Hai, selamat kembali ke channel Cik Din Auto. Hari ini saya nak review kereta Honda Stepwagon. Honda Stepwagon ni ada dua model, Spada dan Spada Cool Spirit. Model kereta yang saya nak review hari ini adalah Spada Cool Spirit. Kita tengok daripada tepi memang cantik. Spot rim memang standard dah, 17 inci lah. Tak payah buat apa, ambil pakai je. Skirt ada siap. Dia punya handle ada warna lain lah. Tengok, saya kita tengok handle dia. Okay, tengok kat belakang dia. Saya ada spoiler. Sport Stepwagon Spada Honda. Okey, siap. Keliling skirting memang cantik. Kalau kita tengok kat handle ni, dia ada nak warna rose gold sikit dia punya handle. Sebab tu dah model ni dia panggil Spada Cool Spirit. Disc brake depan belakang, dua-dua disc brake dah. Memang braking sedap eh. Kereta ni siap datang dengan ABS dan EBD. Reflektor lampu depan Cool Spirit dia ala-ala nak rose gold juga lah. Macam handle cantik lah. Grill dia pun nak ada rose gold sikit. Dia bukan chrome betul lah, nak warna-warna gold. Memang rare lah, memang cantik lah. Kita tengok engine dia. Engine dia adalah 1.5 VTEC turbo. Dia macam engine Civic, macamnya CRV. 1.5 rotek murah, RM95 saja. Bateri dia comel, bateri dia kecil saja bateri. Ini ECU. Okey, kita tengok turbo dia. Turbo dia comel, kecil lah turbo dia. Macam soft turbo ni. Ni dia punya block off dia. Tapi kita tak nampak dia punya intercooler kat mana ni. VTEC Turbo Earth Dream Technology. Horsepower kereta ni kalau tengok dalam katalog 130 horsepower. Dengan harga lebih kurang kalau untuk Spada Cool Spirit ni, RM lebih kurang RM135,000. Kalau dia kalau nak ambil KKM murah sikit lah. Kita tengok dia punya lampu bahagian dalam reflektor dia. Warna nak kuning-kuning gerus. Memang cantik lah. Ini yang lebihnya yang model ni, Spada Cool Spirit ni. Ini kita tengok view daripada sebelah kanan. Ini side mirror dia. Auto lipat lah. Kalau kita mati je dia auto flip. Memang cantik. Value for money dengan spoiler dia. Pintu ni orang Jepun panggil waku-waku door. Macam peti ais, macam pintu rumah. Outside door. Seronok nak lompat ke dalam, kata orang Jepun. Konnichiwa. Okey, pintu ni juga kita boleh buka full daripada bawah sampai sekali dengan bumper dia naik. Tengok. Luas, boleh masuk. Nak buah peti ais pun boleh. Lepas tu. Okay, kita masuk ke dalam. Ikut belakang. Okey, sungguh luas. Seat belakang sudah dah lipat ni. Dia punya dalam memang best, boleh berlari-lari ya. Lah. Dapat budak-budak ni. Oh, ada demo. Jadi boleh jalan belakang, boleh jalan lari. Oh, demo tu. Oh, kat sini. Ah, jadi boleh jalan kat. No. Nak malap ataupun malap ni syok ke malam tu pun. Malam tu pun dia bagi paling low, tidur pun tak lah gelap. Oh ni, aircon boleh adjust lagi sini kan? Haa, aircon boleh adjust belakang. Digital aircon belakang mana? Haa, adjust belakang boleh, adjust depan boleh. Uish. Ataupun nak heater seat boleh ni. Nak try heater, tak lah panas sangat, ada suar apa tu lah. Oh, kalau orang bersalah okey eh? Ah, jadi macam tunggu.
Ni player dia pakai Pioneer. Tekan tu untuk buka. Ha, dia sambung seling yang depan lah. Boleh DVD semua, MP4 semua boleh lah. Dia sebab untuk tempat sejuk kan? Side mirror sebelah kiri ni ada cermin reflektor. Ni fungsinya untuk driver lah. Kalau nak parking dia boleh tengok hujung bucu depan belah kiri tu. Kat bumper bawah nampak. Nak parking nampak lah. Jadi untuk mengelakkan terlanggar bonggol. Model ni datang dengan dua buah power door. Nak tutup just tekan je switch. Dua biji kiri dan kanan. Dua-dua power door. Nak buka pun just tekan switch lah. Ataupun kat dalam, dekat dashboard ada switch untuk buka dan tutup. Senang lah untuk anak-anak naik kan. Ok, jom kita test drive. Ok, pilot kita ni lah owner dia. Meter semua digital. Ok, siap player semua. Ada GPS semua. Dekat sini semualah untuk control panel dia lah. Gearbox CVT. Saya ada auto cruise semua standard. Steering tu. Dia bagi tahu steering. Oh, corner tak lah mana. Oh, dah tu dah corner tu. Dah habis ni, corner habis ni kan. Masuk dia tu lah. Oh, dah ikut dia punya dia punya angle lah kan. Oh, kadang-kadang kita belum nak start tau. Steering dah lurus, kadang sengit kan. Dah nampak lah. Tak sangat. Tak tak badan. Tak Muhammad, tak betul bang. Dia sebenarnya kalau VTEC, VTEC turbo ni dia jimat minyak. Sebab dia VTEC lagi, turbo lagi. Tapi at least kena naik 110 atau 2 ke bawah. Dia lebih ke macam ni lah, Civic tu lah. Sama lah. Ha, sama lah. Ini sama. Kalau yang macam yang 2.0 tu memang dia VTEC turbo. Baru. Handphone baru je dia. Package lah. Package. Oh, pick-up dia boleh tahan lah. Ini ekonomi. Saya tak on. Saya tak on ni. Oh, kalau on tu lagi-lagi lagi sedap lah. Sedap lah. Nak beli satu. Ini yang tak tahu bab dia buka. Tekan ni, tekan ni lah. Nak kata pun. Buka sikit, buka sikit. Oh, banyak. 4 man. 2, 3. Yang mahal dia tu. Sini, sini, sini. Atas, atas. Okey. Tutup. Buka boost pack. Ataupun tutup sikit. Ada ni. Ataupun tutup terus. Ini betul si ya. Kena mau pergi duit satu kat atas. Apa ni? Dia buat CVT lah. Dashboard bawah ni lah. Ada ni, compartment. Ada tray. Oh, tray lagi. Ni bukan kereta ni, ni rumah ni. Ni boleh buat dia. Puduh dia. Tu kiri kanan. Dah tak? Yang ni, ni kosong. Atas bawah ni boleh bubuh. Ya, ada kompak mana bawah ni. Ni. Okey, setakat ini saja kursus yang saya untuk kali ini. Segala salah silap mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel Cik Den Auto untuk menyaksikan review-review kereta yang lain. InsyaAllah nanti saya akan buat preview C nanti. Okey, ciao.